Yowasa YouTube, welcome back with us di channel 3 channel. Dan hari ini gue bakalan map guide Valorant lagi. Dan kali ini kita bakalan di map Haven. Langsung aja ke intronya dulu. Langsung aja ya, ini sekarang kita ada di T-Spawn. Spawn, kita belok kanan dulu, belok kanan. Masuk ke kanan, ini namanya garden. Di sini garden. Dan ini ada double box. Soalnya kalau kita nyerang dari sana, suka ada yang jaga di sini. Jadi ini double box. Langsung aja ke sini. Di sini ada lobby. Sini lobby. Sorry guys. Dari lobby kita langsung ke sini ada elong. Ini elong karena ini jalan panjang menuju A ya. Elong. Kalau kita belok kanan tadi elong dari lobby. Nah, ini kita belok lurus ya, belok lurus. Nah, ini namanya itu esort. Gue sih bilangnya esort, jadi kita ini jalannya ke E. Sama ya kayak yang tadi, dari sini kita ke dari elong tadi. Dan terus ini adalah side A dan backside-nya itu di sini. Backside-nya di sini. Here. Terus kita naik ke atas dulu kali ya. Kalau di atas ini heaven-nya ya, heaven. Here. Heaven ke bawah sini. Ini hellnya, langsung ke sini aja. Ke sini aja kita itu gue bilangnya kalau di sini sih. Sini kita di set A ya. Dari city 1 gitu. City 1 gitu. Namanya dari city spawn gitu. Terus ini namanya kita ke sini dulu kali ya. Terus ini itu city spawnnya ya. City spawn. Ini ya, ini di heaven tadi. Ini heaven. Langsung ke sini aja. Sini kita, oh di sini dulu. Sini itu Ellie. Here. Yang menyambungkan E sama B. Here. Ya. Namanya Ellie. Ini B. Ini B. Dan backside-nya tuh di sini. Pasti ada yang suka jagain di sini kita. Habis ngeplan jagain di sini. Namanya backside. Backside kita langsung ke sini dulu ya. Ini namanya mid. Gue bilangnya cuma mid sih, mid doang. Mid satu. Terus ini gue nyebutnya double doors ke arah sini. Here. Double doors satu gitu. Double doors kita naik di sini. Ini namanya hookah atau window. Tapi orang-orang banyak nyebutnya hookah. Hookah ini tembus ke garden tadi. Ini garden terus hookah. Ke hookah. Ke mid sama ke B. Jadi ini kita balik lagi kalau di sini itu ya here double doors doang sih, arah double doors gitu. Terus arah sini tadi ya dari spawn kita masuk ke double doors aja ya. Ini double doors, ini garage ya, masih keluarganya double doors sebut garage. Dan ini ada hookah lagi, ada hookah lagi. Bisa bilang window juga ya. Window, kalau kita tembus window ini ke ceiling. Ceiling ini dari C ke B, jadi B juga ya. Kita masuk lagi ke sini. Langsung aja masuk ke sini. Di sini itu ada seaside. Seaside ini juga ada double box. Di sini kebelahnya double box, soalnya banyak yang jagain sih. Cek double box gitu. Kalau kita dari sini itu namanya silong. Kalau B tadi nggak ada bilongnya, soalnya emang langsung aja mid langsung B. Ini bilong dan ini adalah bilong. Ini silong. Here. Dan ini silobinya di sini. Silobi. Ini silobi. Dan ini dari team spawn tadi. Here. Apalagi ya? Udah. Ini side nya sini. Terus di atas sini orang menyebutnya platform. Platform. Sebenarnya ada yang juga jaga, dia bilang, platform satu. Nah, kalau lo nggak tahu platform kan bingung juga ya. Mau
lihat ke arah mana gitu. Ini platform, double docks lagi ke arah sini. Ini UKP tadi, ini ceiling. Udah kesininya itu udah ke city spawn lagi. Jadi kayaknya udah ya, udah semua ya. City spawn tadi. Ini keren juga ya. Kayaknya udah segitu aja. Emang map guide ini enggak perlu lama-lama. Jadi makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan kita jumpa di video berikutnya.